MM Saya pertahankan bahasa. Saya bangga dengan budaya dan sejarah saya. Saya orang Islam yang amalkan Islam. Tapi saya tidak ajar untuk hina Cina atau benci dengan Kristian atau Budis. Saya tahu untuk pimpin negara ini, saya mesti jaga orang Melayu sebagai keluarga saya, orang Cina sebagai keluarga saya, India, Sarawak, Sabah. Let us build this nation together as one great family. And we can and we must do it. Yeah. Saya tidak bercakap kepada orang Melayu lain. Saya tak cakap kepada orang Cina lain. Ini multiracial crowd. Yes. We are Malaysians. Women to see each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Okay, uh, jadi, gini Pak Ustadz, saya mau nanya, kebetulan ini kita sebentar lagi punya tamu kenegaraan, katanya PM Perdana Menterinya, uh, apa, uh, Prime Ministernya Malaysia, Anwar Ibrahim yang baru ini akan hmm. bertamu ke Indonesia. Siap bertemu <tuh> kepada Nah, kebetulan Ustadz ini pernah nge-tweet. Belum lama ini ya nge-tweet soal apa namanya video pendek tentang orasinya Anwar Ibrahim uh -huh. Yang ngomong tentang keagamaannya yang Apa Dia berislam tapi tetap mengakui akar budaya Melayunya uh -huh. Ini konteksnya apa sih sampai dia bicara begini Ustadz? Iya Baik Saya secara pribadi sangat tertarik dengan pidato Anwar Ibrahim itu Tentang komitmen dia tentang keagamaan Tentang adat atau budaya juga tentang hubungan dengan kelompok-kelompok lain di situ, dia tegaskan narasinya sangat baik bahwa sebagai Muslim, dia tidak membenci orang non-Muslim, tidak membenci Cina dan lain sebagainya. Kita tahu Malaysia itu ada Melayu, ada Cina, bahkan ada India dan lain sebagainya, dan itu memang harus dinarasikan secara tegas oleh seorang pemimpin, karena apa. Uh, seorang pemimpin itu, dalam sebuah negara, dia menjadi milik bersama hmm. semua umat beragama yang ada, semua etnis yang ada. Apalagi ketika beliau mengatakan bahwa saya seorang Muslim, dan itu sangat benar, karena dalam Islam pun kita memang harus menghormati dan menghargai perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan etnis, dan lain sebagainya. Ayat tentang itu sangat jelas, kayak umpamanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ya ayuhan nas inna kholaknakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum wa ila inna akromakum inda atkokum bahwa wahai manusia kami jadikan kalian itu dari laki-laki dan perempuan kami jadikan kalian itu bersuku-suku berbangsa-bangsa tujuannya apa? tujuan jangka pendeknya adalah li untuk saling mengenal, nah, setelah saling mengenal itu nanti orang saling bekerja sama sesuai kompetensinya masing-masing. Hmm. Nah, soal siapa yang paling baik di hadapan Allah itu ditegaskan: "Inna Akromakum, indallahi Atkokum." Orang yang paling balik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bertakwa itu artinya orang yang perilaku hidupnya sesama manusia itu baik, hmm. dia itu dermawan. Dia itu tidak gampang emosi, mudah memaafkan orang lain, dan selalu gemar berbuat baik. Itulah ketakwaan. Maka di hadapan Allah itu orang yang paling baik, orang yang seperti saya sebutkan itu tadi. Okay. Yang kedua soal agama, itu memang perbedaan agama di dalam Islam ya diakui dan orang harus saling menghormati. Bahkan jelas di dalam Al-Quran itu, Uh, kita seringlah, ayat yang sangat populer itu ada istilah, ada ayat yang mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin Untuk kalian, agama kalian, untukku, agamaku. Nah, orang yang kadang-kadang kurang menyadari bahwa agama itu bukan cuma soal nama yang beda, tapi juga sistem iman, cara ibadah, tempat ibadahnya, simbol-simbol yang disakralkan. Itu satu agama dengan agama yang lain, masing-masing beda. Maka, ketika ada penegasan untuk kalian agama kalian untukku agamaku itu artinya kita harus saling menghormati iman orang cara ibadah orang simbol-simbol sakralnya itu harus dihormati maka di dalam ayat yang lain ditegaskan wala tasubbul ladzina adwan ilmin jangan kau menghina merendahkan sesembahan orang lain karena kalau kalian melakukan itu nanti mereka akan membalas menghina dan merendahkan Allah. Dengan kata lain, ketika kita sedang atau melakukan penghinaan atau merendahkan sesembahan orang lain, kemudian orang lain membalas, itu artinya kita merendahkan dan menghina Allah kita sendiri. Nah, ini dilarang tegas karena perbedaan itu juga ditegaskan Kadalika zayana likuli umatin amalahum summa ila robbihim marji uhum fayunabi uhum yamalun Memang perbedaan itu Allah yang menghendaki. Hmm. Setiap umat, setiap agama itu punya perbedaan yang Allah kehendaki. Begitulah perbuatan mereka, tradisi mereka, iman mereka. Nah, soal itu nanti likuli umatin amalahum summa ila robbihim marji uhum. Maka akan dikembalikan pada akhirnya kepada Allah. Fayunabbi uhumbi makanu ya Allahlah yang memfonis siapa diantara kita semua nanti yang lebih baik, yang akan hmm, apa namanya lebih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa ya Al Quran dan Nabi Muhammad itu sangat menegaskan komitmen tentang apa penghormatan terhadap perbedaan etnis, budaya dan agama. Jadi sebetulnya soal menghina agama atau kelompok lain itu memang jelas dilarang ya. Dalam oh dilarang? Dalam Islam. Dilarang sama sekali. Dilarang banget. Gitu loh. Nah kembali ke video orasinya Anwar Ibrahim yang Ustadz tadi sempat posting di Twitter ini kan dia juga sempat ngomong. Saya ini apa kira-kira gitulah. Hmm. Islam dan Melayu. Hmm, hmm. Artinya Islam agamanya Islam tapi juga tetap mengakui ke akar dia sebagai budaya Melayu. Budaya. Nah ini kadang-kadang saya ngelihat ada orang yang kalau udah Islam hilang jawanya. Uh -uh. Hilang Betawinya, hilang uh -uh. Sundanya, Islam. Yeah. Seolah-olah agama dan budaya itu saling menegasikan, saling menghapus. Lu pilih uh -uh. salah satu, kira-kira uh -uh. gitu. Ini sebetulnya gimana sih relasi agama sama budaya ini, oh, Kalau kita belajar dengan lengkap menggunakan pendekatan-pendekatan usul fikih ya, yang lebih serius. Yeah. Sama sekali, bahkan dalam usul fikih itu ada kaidah al-'adat muhakkamah. Hmm. Sesuatu yang baik dalam tradisi itu bisa dijadikan landasan hukum. Hmm. Saya sering mencontohkan begini. Ketika bayar zakat ini, kan kewajiban yang ya. inti di dalam Islam, masuk dalam rukun Islam. Zakat fitrah maksudnya itu. Nah, kalau kita tidak menghormati budaya, maka kita akan bayar zakat fitrah itu sama dengan zakat fitrah yang dibayar oleh nabi dan ya. para sahabat. Zakat fitrahnya Nabi dan para sahabat ketika itu ya sesuai dengan makanan pokok yang mereka makan sehari-hari. Nah kita bayar zakat fitrahnya itu adalah pakai beras karena apa makanan pokok kita adalah beras. Nah makanan pokok masyarakat ini kan termasuk adat atau hmm. budaya atau tradisi. Maka lahirlah al-adat muhakamah tradisi yang baik itu bisa dijadikan landasan hukum gitu loh. Maka kita bayar zakat itu tidak perlu persis dengan hmm. zakat fitrah tidak perlu persis dengan Uh, bentuknya sama dengan apa yang dibayarkan oleh Nabi dan para sahabat, ya, ya. karena kita tahu zaman dulu Nabi ya, tentu makannya bukan beras, bukan ya. nasi, tapi gandum, samin, kurma ya. gitu. Maka bayar zakatnya uh, apa namanya menggunakan makanan pokok yang ada ketika itu. Maka dalam usul fikih itu kemudian ditegaskan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan bikuti kaum mihi dengan makanan pokok masyarakat hmm, setempat. Iya, iya. Jadi kalau ada satu masyarakat makanan pokoknya sagu gitu, setiap hari seluruhnya itu makan sagu gitu, ya boleh ya, dia sagu. bayar zakatnya pakai sagu. Zakat fitrah maksudnya yeah. yang kita wajib uh, dibayarkan uh, sebelum melaksanakan idul fitri itu, sholat idul fitri. Nah. Satu lagi, soal tadi ya, hubungan antara agama dengan budaya. Ada nggak kira-kira kisah dalam kehidupan Nabi yang menunjukkan dia sendiri mengakui ada budaya Arab sebelum datangnya Islam yang baik dan itu diteruskan sama dia? Ya banyak lah. Nah, Salah satunya ya cara berpakaian hmm. dan lain sebagainya. Itu kan ya, yang kemudian dikoreksi ya terutama pada kaum perempuan. Hmm. Ya tidak boleh membuka auratnya. Hmm. tabarus istilahnya, harus tertutup. Tapi cara berpakaian ketika itu ya, Islam datang tidak serta-merta kemudian mengubah cara yeah. berpakaian dan lain sebagainya. Bahkan ada tradisi keberagamaan yang kemudian di uh, katakanlah diafirmasi oleh Islam. Haji itu sudah ada orang keliling yeah. gitu loh. Orang keliling tawaf Ka'bah itu sebelum Islam sudah ada, tapi kemudian ketika Islam datang ya Islam mengakui ibadah haji dengan niat yang beda. Kalau dulu mungkin menghormati berhala-berhala, ya. nah, ketika Islam datang, kemudian ibadahnya tetap keliling dengan menutup pakaian. Yang kalau apa perempuan, ya pakaiannya menutup auratnya tanpa menutup wajah dan telapak tangan, kemudian yang laki, ya pakai pakaian ihram. Atau kalau mau tawaf biasa, tawaf sunnah gitu ya, bebas aja. Yang penting menutup aurat. Hmm. Nah, niatnya ya tentu mensucikan Allah, takbir, tahmid, ya. dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu ada orang sebelum Islam datang tawaf sambil telanjang. Gitu. Hmm, artinya sebetulnya itu bahkan di dalam prosesi Haji itu pun banyak muatan tradisi di situ ya. Ya sudah dilakukan sebelumnya. Ya, Dan kita tahu ibadah Haji itu ibadah napak tilas. Ya. Sejarah bagaimana nabi, keluarga Nabi Ibrahim ketika itu. Jadi ketika kita Haji sebetulnya mengenang apa yang pernah terjadi pada Nabi Ibrahim istrinya dan putranya Nabi Ismail dari proses apa namanya uh, menyembelih putranya yang kemudian diganti oleh Allah dengan domba kemudian melontar ah. jumroh mabit di Mina dan lain sebagainya itu jadi kira-kira kita ini kedatangan sebentar lagi akan kedatangan tamu negara ini Anwar Ibrahim kita patut bergembira ya ustadz selain dia negara tetangga, tapi juga pandangan keislamannya itu kira-kira mirip-mirip sama pandangan keislaman moderat di Indonesia. Betul, gitu ya? karena kita tahu Anwar Ibrahim itu banyak sekali sahabat-sahabatnya di Indonesia. Hmm. Dulu, dia beliau itu dekat sekali dengan almarhum Nur Khalis Majid hmm, atau Cak ya. Nur. Jadi, proses pemikiran keagamaannya itu saya pikir memang uh, sejalanlah dengan tokoh-tokoh uh, Muslim moderat di Indonesia. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya kali ini. Eh, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.